Ya pemirsa, PT Angkasa Pura II merespons protes warga net atas tindakan petugas terhadap penyusup yang masuk ke area steril bandara. Penyusup itu diduga mengalami gangguan kejiwaan. Eksekutif General Manager Bandara Radin Intan II, M. Hendra Iriawan, membenarkan petugas telah mengamankan satu orang yang diduga mengalami gangguan kejiwaan di pesawat baling-baling Citilink ATR 72600 PKGJS. Personel Aviation Security atau Aviasec telah menyerahkan kepada polisi untuk diproses lebih lanjut. Agar kejadian tidak terulang, Angkasa Pura II juga akan meningkatkan aspek prosedur pengawasan dan keamanan di bandara.